Ada orang kata kita ni Islam nak suruh nampak hebat ni mesti jadi negara kaya. Negara yang ada ekonomi, barulah orang kafir takut. Siapa dia ajar lagu ni? Islam mana ajar kata kita kena kaya baru jadi orang kafir takut? Nabi ajar kita kena takwa. Takut ke Tuhan baru orang kafir takut. Kita kalau nak hambat dunia, tak ada orang kafir bisa lagi. Sebab apa dia barang haram punya ambil, barang halal punya ambil. Nak buat lagu mana kita ambil barang halal saja. Oh, tak payah kat perih buat kita. Maka hok zaman Rasulullah, 2-3 orang yang hok kaya. Hok lain semua susah berlaku. Tetapi tak ada lah dia bangsa yang paling mulia sekali. Katanya Nabi, khairul quruni qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Sebaik-baik kurung generasi adalah generasi aku ni. Hok susah-susah berlaku, hok nampak susah gini. Kemudian generasi lepas pada tu. Tengok zaman Rasulullah, orang susah saja. Tetapi iman dia kuat. Tak ada negara hok tak tumbal dengan tentera-tentera Rasulullah. Semua tumbal berlaku. Sahabat-sahabat dulu pergi perang, munggu malam bangun tahajud, pegang pedal lagu ni, pegang pedal. Jatuh belebok. Mengatuk pergi perang. Benar. Tak perlu kepada senjata tinggi-tinggi lah ke mana. Kita baca semua peperangan Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Bawa benda biasa ya. Dahlah lawan 10 kali ganda. Ada lawan 5 kali ganda. Ada lawan 2 kali ganda. Mula-mula perang sore lawan 10 orang. Tak tahu lah ke mana. Setiap orang sore mesti kena lawan 10 orang. Hak ni 10 orang, hak ni 10 orang. Dah nak lawan biar padan dengan musuh. Akhir sekali tu hai peturung pula. Okey, setiap orang kena lawan 2 orang fardu. Dua orang buat ke mana demo kena pisah juga. Demo kena cara dua orang musuh jahat. Orang ni cara dua orang, orang ni cara dua orang. Baru padan dengan kita. Tentera, senjata. Senjata tak banyak. Berapa sangat ya sahabat. Tapi benar. Kita kalau nak lawan tentera, nak lawan senjata. Tak berlawan senjata. Imeh tak si tambah. Menakut pahit. Semaya bedok mati. Mati kata. Lagu mana kita nak pertahan agama kita? Kalau kita tak dengar kata Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Nabi ayat dah Sayyidina Umar kata, apabila orang puji tentera dia, maka dia kata, kita benar ni kerana kita taat Allah. Orang kafir kalah kerana dia lawan Allah. Tu saja. Bukan kata kita gagah, kita hebat, kita bisa. Tak. Sebab kita taat Allah, demon ni tak dengar kata Allah Ta'ala. Tu menyebabkan kita benar. Namo strategi perang kata orang perang kena ada strategi. Dok. Kau penting kita taat Allah. Demo tak taat Allah kita benar selalu. Dia kata Sultan Muhammad Fatih pun mikir nak perang. Tanya dia, Sultan Muhammad Fatih benar digapo dia? Benar dia. Di strategi dia ko digapo dia? Sebab Nabi sebut Constantinople Turki sekarang akan dibuka oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Gapo dia maksud sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera? Bijak. Tak. Takwa. Ketika dia nak perang, nak masuk Constantinople, dia ceramah. Hari Jumaat, ceramah. Dia kata siapa dia? Dia panggil semua bala tentera dia dekat 100,000 panggil. Dia kata amo nak kecik hari ni, kita buat apa 2-3 hari dah tekat tembok seminggu dah, tak masuk lagi. Siapa dia buat kita amba nak tanya sungguh. Siapa dia tak pernah tinggal. Semenjak daripada dia balik sampai sekarang tak pernah tinggal semaya berjemaah. Maka sahabat-sahabat dia, tentera-tentera dia, adalah duduk sebahagia. Ada lagi bang. Maka amba nak tanya pula soalan kedua. Siapa dia semenjak daripada dia balik dia tak pernah tinggal tahajud sampai hari ni. Mari dia tahajud lagi. Tengah perang pun dia tahajud lagi. Maka ramai duduk belaka. Tinggal sore saja duduk caca. Dia kata duduk siapa dia tak tinggal semaya jemaah, okey duduk. Kalau tak tinggal duduk caca, maka duduk caca separuh, duduklah separuh. Apabila dia kata siapa dia ada tinggal tahajud daripada dia mula balik sampai hari ni, maka semua duduk belaka sore saja tak duduk. Iaitu dia sendiri. Hak tu baru tentera benar. Kalau tentera lagu ni, tak usah bimbang kita. Pok kita dok makan nasi serah ke pok dia ya. Benar selalu Tuhan tolong. Lah ni kita tak dengar kata Tuhan, kabar-kabar mikir sendiri pening kepala bakpo Tuhan tak tolong. Hok Tuhan suruh buat tak saya buat.
Nak lawai Israel, nak lawai Israel. Tuhan kata penuh semayah subuh, supaya semayah Jumaat. Tak saya buat. Tak mikir cara kita. Mikir cara kita tak sudah. Khusus sekali pening kepala sendiri. Duduk akak tangan munajat dengan Tuhan. Tuhan kata Nabi Muhammad. Hak wakil amra yang cerita. Dia tak saya dengar. Fikir sendiri. Fikirlah dia nak fikir. 70, 80 tahun dah. Palestin dengan Israel tak sudah-sudah. Apa? Tuhan nak nyanyi kepada orang Islam. Ya berjuang betul dah korona. Ada selek alik kita dah tu. Tuhan tak awak nyanyi apabila kita betul. Tuhan tolong selalu. So ya dah Tuhan kata kita Tuhan ikut ke? Apabila kita ikut Allah Taala, Tuhan akan tolong kita. Ni ada masalah kita. 70 tahun lama mana mati. Lama mana mati syahid. Tak benar-benar. Apa? Ada masalah alik kita. Ada masalah alik kita.